di buku kali ini nih benar-benar isinya tuh kayak saya ngobrol sama orang. Gak punya produk bukanlah halangan. Jadilah super affiliate dan hasilkan income online dengan affiliate marketing Black Book. Oke guys, finally selesai juga nih nulis bukunya. Agak sedikit delay sedikit ya karena activity saya yang cukup padat sekali. Keluar kota dan sebagainya, habis itu luncurin online course dan sebagainya. So ini finally udah jadi, ini nulis bener-bener. Kemarin istri saya nanya, gimana sih caranya kamu bisa nulis kayak begitu? Saya sih cuman kayak ngobrol aja. Jadi di buku kali ini nih bener-bener isinya tuh kayak saya ngobrol sama orang. Banyak sekali diskusi yang pakai quote-quote begitu, karena memang ini saya pengalaman banget ya dengan rich creator itu, ketemu dengan banyak content creator, kemudian pertanyaan mereka itu sudah kayak luar kepala gitu. Jadi isinya benar-benar diskusi saya dengan para content creator. Nah ini udah jadi semuanya, ini draftnya kan ya, di MS Word kayak begini udah semuanya. Nah next-nya apa nih? Dalam step penulisan buku kayak begini. Nah, next-nya adalah saya kasih ke editor saya. Editor saya layouting semuanya. Jadi, percetakannya punya editing, kemudian layouting semuanya. Sehingga dari draft yang kelihatannya cuma seperti ini aja ya, benar-benar kayak ketik di MS Word aja, itu jadi seperti ini. Nah, ini kemarin kira-kira butuh waktu hampir semingguan lah ya, membuat seperti ini. Jadi, ini bentuk bukunya nantinya. Nah, ini kan udah ada semuanya. Desainnya, layoutnya semuanya udah oke. Nah ini, kemudian dikasih daftar isi juga. Nah ini ada daftar isinya. Nah, kurang lebih kayak begini sih. Nah tugas saya hari ini adalah, ya udah dari sini saya cek satu-satu nih. Kira-kira oke nggak? Kira-kira isi daftar isinya ini oke nggak? Ini kayaknya ada sesuatu yang pengen saya remove nih. Ini pengen saya remove. Ini juga masih salah nih. Nah kayak gini. Ini ada tambahan nih. Trainingnya ada kecilnya. Nah kayak gini-gini, hal-hal kayak gini yang harus saya perhatiin lagi, kemudian dicek lagi kata-katanya bener gak gitu kan. Nah apakah desain ini juga cukup oke? Kita lihat gitu. Menarik sih ya. Nah itu proses semuanya kurang lebih kayak begini sih teman-teman. Jadi dari buku, dari ketik, kemudian diubah jadi kayak begini, diedit, di layouting. Nah, ini kayak gini nih, kelihatan nggak nih tiba-tiba, kan ini jadi nggak kelihatan nih kalau kayak begini. Ya. Nah ini kita lihat. Nah kalau sudah apa? Kalau sudah ya udah berarti saya approve. Nih kalau misalkan ini sudah berarti saya approve dan kemudian masuk ke percetakan. Percetakan dicetak, abis itu dibuat hardcovernya, ini karena hardcover ya harus buat hardcovernya dulu, kemudian baru dikirim ke saya. Nah ini cukup menarik ya. Kalau di yang sebelumnya ini bagian ini cuma coretan-coretan aja. Nah ini Anda bisa lihat sendiri ya, ini cuma coret-coretan tangan saya aja begini, dia rapiin tuh jadi seperti yang ini. Nah jadi kayak begini ya, jadi nice ini sih. Nah habis dari sini udah, ketika ini sudah mulai naik percetakan, maka yang saya lakukan adalah saya membuat grup. Biasanya saya membuat grup WA untuk melakukan pre-order. Jadi isinya kurang lebih kayak begini, grup WA saya isinya pre-order. Jadi kalau Anda nonton ini dan pengen ikutan pre-ordernya, nah kayak begini nih, pre-order. Nah ini, waiting list, risk creator, black book. Nah ini banyak yang join di sini untuk ikutan pre-ordernya. Nah gitu caranya. Jadi setelah dari sini, pre-ordernya kita akan buka kurang lebih beberapa hari lagi ya. Kira-kira biasanya ketika naik percetakan tidak ada tektokan lagi. Karena yang delay itu biasanya di proses saya ngeliatin lagi satu-satu, memeriksa satu-satu, itu proses yang butuh waktu. Tapi kalau sudah naik percetakan biasanya waktunya udah fix ya, sekitar kira-kira 3 mingguan biasanya. Jadi harus dicetak, kemudian dikirim ke saya, udah jadi dikirim ke saya, baru masuk ke gudang saya, baru saya distribute lagi ke yang beli. Jadi proses itu biasanya udah fix sekitar 3-4 mingguan. 3 mingguan itu paling cepat deh biasanya, kurang lebih kayak gitu. Nah di masa itulah saya punya kesempatan untuk mengumpulkan audience yang suka atau yang pengen dapetin harga PO. Jadi launching di awal harganya harga PO dulu, kemudian setelah selesai harga PO selesai, baru nanti kita pakai harga yang normal. Jadi ada stepnya seperti itu. So kurang lebih cara untuk launching bukunya
pakai cara atau urutan kurang lebih seperti itu. So, buat Anda sekarang yang mau, yang tertarik untuk belajar tentang Rich Creator, langsung aja klik link di komen. Anda bisa ambil bukunya, either ambil PO-nya, kalau misalkan sudah lewat, video ini Anda nontonnya sudah lewat, Anda bisa langsung ambil bukunya di link di komen. Right, so thank you so much for watching. See you in the next video. Bye.